Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi ini warahmatullahi kita akan mulai goes lagi, Lur. Sudah 1 bulan nggak goes. Start pelan-pelan. Sudah lama nggak goes nih. Lewat tengah Pondok Al Munawir, Lur, Krapyak Kulon. Nggak, Pak? Ini santri-santri di pagi udah aktif di sini, Lur. Pondok Pesantren Al Munawir dirikan oleh Kiai J. Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November 1911. Sejak awal berdiri dan berkembangnya, pondok pesantren ini semula bernama Pondok Pesantren Krapyak karena memang terletak di Dusun Krapyak. Dan pada tahun 1976, nama pondok pesantren tersebut ditambah Al Munawir. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya yaitu Kiai Haji Muhammad Munawir. Dan Al-Quranlah sebagai ciri khas pendidikan di pesantren ini di awal berdirinya. Di sebelah kanan kiri jalan ini banyak penjual kaki lima, Lur, berbagai macam cemilan. Jos, Lur, silahkan dicoba dekat lapangan olahraga pondok ini. Udah pada jualan nih. Nih, rame nih, Lur. Jualan ayam tapi laris ini, Lur. Murah. Kita menuju ke utara arah Lengkung Gading. Menelusuri jalan DI Panjaitan. Mantri Jeron. Santai saja. Soalnya yaitu Lur, selama PPKM kita off, baru kali ini kita mancal pedal lagi. Bismillah. Yang penting sehat. Rame nih pada goes. Belok kanan aja. Depan itu ada Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading, merupakan bagian dari Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1782. Plengkung Nirboyo dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi. Nama Plengkung Nirboyo diambil dari kata nir dan boyo. Nir berarti tidak ada, sedangkan boyo berarti bahaya. Sehingga secara harfiah Nirboyo berarti tidak ada bahaya yang mengancam. Belah sisi kanan itu terdapat sirine yang dibangun pada tahun 1930. Zaman dulu sirine digunakan untuk memberi peringatan dini adanya bahaya. Sekarang sirine tersebut hanya dibunyikan pada momen-momen tertentu saja seperti saat 17 Agustus sebagai peringatan detik-detik proklamasi dan ketika bulan Ramadan sebagai peringatan untuk berbuka puasa, Lur. Bismillah, semoga aman. Dekat-dekat. Lewat toko Adi Mitra, Lur. Ini dulu belinya di sini, Lur. Ekstra adanya. Dan sisi kiri terdapat pojok beteng, merupakan sudut dari beteng yang mengelilingi kawasan Keraton Yogyakarta. Beteng itu didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono II ketika masih menjadi putra mahkota pada tahun 1785 sampai dengan 1787 silam. Bangunan ini kemudian diperkuat lagi sekitar 1809 ketika beliau telah menjabat sebagai sultan. Estimi-timi, Lur. Kangen goes setelah 1 bulan off. Oh. Rame anak-anak ini. Mantap. Udah, Pak. Ah, kita lewat Jogjatronik, Lur. Pusatnya elektronik Jogja ini. Sudah buka belum? Oh, masih tutup. Nih.
pojok beteng baru ini lur. Beteng ini dinamai beteng Baluwerti yang berarti jatuhnya peluru laksana hujan. Beteng dibangun berbentuk 4 persegi mengelilingi komplek keraton Yogyakarta. Tembok beteng dibangun menjulang tinggi dan tebal. Karena berbentuk persegi ada 4 sudut yang biasa disebut jokteng. Samping Taman Pintar terdapat benteng Fredebuk Yogyakarta berdiri terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Makanya ada itu lur. Kita memasuki kawasan titik nol Yogyakarta lur. Ini sebelah kiri ini ada bangunan yang indah Bank Indonesia dengan kolonial bangunannya. Sebelahnya ada kantor pos besar Yogyakarta. Ini sampai perempatan titik nol Yogyakarta lur. Sebelah kanan ini ada Bank BNI juga menggunakan bangunan kolonial. Sebelahnya ini ada Museum Sono Budoyo. Ini alun-alun utara Yogyakarta. Sebelah kanan depan ini pintu masuk Museum Sono Budoyo. Depan itu ada gedung PDHI yang digunakan untuk pengajian. Di depan sebelah kanan ada pintu masuk Masjid Raya Yogyakarta atau lebih dikenal sebagai Lagungan Dalem. Masjid Gede Kauman merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Di sebelah kiri sudah nampak itu adalah Keraton Yogyakarta lur. Kita ambil lurus. Di sebelah kanan ini adalah Museum Kereta Keraton Yogyakarta lur. Oke, kita mau ambil foto dulu, kulak foto di jam besar itu lur. Ayo. Ayo. Roto Wijayan banyak apa penjual cenderamata di sini. Biasanya untuk oleh-oleh kalau para pendatang berlibur di Jogja. Mau mampir dulu di kiri jalan ini beli bolang-baling lur. Mau digoreng enak ini lur. Jajan bolang-baling murah meriah ini
9.000 dapat 13 biji. Mantep. Sampai rumah kita makan. Nah, ini gerbang menuju Taman Sari. Tuh, sana itu lho. Ini mau masuk alun-alun kidul. Sebelah kanan ini dulu kandang gajah, tapi sekarang sudah nggak kepakai. Wah, ramai sekali ini yang pada olahraga di alun-alun kidul. Meskipun PPKM masih berlaku, antusias untuk mencari imun. Alhamdulillah sudah sampai rumah lagi, Lur. Jangan lupa subscribe, like, and share biar dapat update quest kita lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.